dengan teman-teman bersama kita kami TV di Brother and Smart. Oke, kali ini kita akan mengocok. Nah, kita sedang berada di Garut dan kebetulan ada mie kocok enak. Nah, namanya mie kocok Mang Dadeng, ya. Pesan apa nih? Pesan apa? Mie kocok spesial, sum-sum biasa polos. Ya, ternyata adanya cuma mie kocok biasa. Oke ya, kita pesen ini ya. Iya. Pesen ini. Nah, kita pesen dulu ya, mie kocok ya. Nanti kita lihat cara buatnya ya. Oke, di luar ya. Oke. Gimana cara buat mie kocok? Wah, itu ada kaki itu. Wah. Ya, itu tuh kakinya gede-gede tuh. Kaki apa itu? Kaki tanya tuh, ini masnya kaki kerbau atau kaki kuda? Kaki sapi ya? Kaki sapi. Iya. Nih, mie kocok Mang Dadeng. Kita lihat cara buatnya. Mana? Iya, ini bersama Hiroshi dan Hideaki. Hideaki. Wow, mau beli apa ini lagi? Bakso sama mie kocok. Ya, kita buat ya cara buatnya mie kocok Mang Dadeng. Ini di jalan apa, Mas? Jalan Cemarok. Cemara. Oh, Cemarok. Ya, di jalan Cemarok Garut. Jadi kalau kamu ke Garut ngedam mie kocok Mang Dadeng enak sekali karena kita sering mampir kalau kesini ya. Kasih garam. Ya, gimana cara buatnya, Mas Fadlan? Tahu nggak? Gimana cara buatnya? Ini buat mie kocoknya nih ya. Ya, wah itu kakinya kaki gede, kaki kuda atau kaki sapi. Nah, ini tumpuk-tumpuk tuh cambahnya, dicelupin. Oke. Oke. Oke guys, pokoknya ikutin terus dan caranya diikutin dan kita akan makan. Oke, terus iya. Lihat ya guys. Ya, lihat kita cara. Wah, dicelupin tuh 4 sekaligus tambahnya. Wah. Kalau sehari 200 orang pengunjung ada, Mas? Lebih ya? Kadang-kadang ada, Mas. Ada ya. Kalau Sabtu Minggu rame ya. Udah lama buka? Baru-baru. Oh. Baru 8 bulan. Oh, baru 8 bulan. Ya, baru 8 bulan ya. Wah, udah mau jadi, Kak. Mie kocoknya. Sekali ya. Iya. Sekali ya. Ya, biar higienis. Jadi abangnya pakai plastik. Iya, ada jeruknya. Biar enak. Ya, topinya udah masukin topi sama mie, Kak. Tapi juga ya, iya, orang udah panas. Ya, topinya udah dimasukin sama mie-nya. Ciki kulitnya. Wow, kulitnya dipanasin dulu.
Oke, sudah sampai. Kita sampai nih. Ya. Tinggal bakso sama sop kaki ya. Sop kaki gajah. Ya, kita kasih kecap ya. Biar nikmat. Biar nikmat. Kayaknya dua piring ini. Aduh. Gimana nih? Dua piring kayaknya ini. Cukup. Makanya cukup enggak ini? Kita coba ya. Minumannya juga udah datang. Rasanya seperti apa? Makanan yang lain. Mie kocok nih, jauh-jauh dari Bogor nyari mie kocok di Garut. Wah. Ya asli lah, dari Garut kok. Udah sia-sia jauh-jauh dari Bogor. Akhirnya kita campur. Apa itu? Kulit. Oh, kulit. Wah, baksonya datang tuh. Wah, baksonya datang, guys. Senang-senang guys, sama keluarga di Boran. Ini kaki, sop kaki ya. Sop kaki biasa, ini mie kocok biasa. Oh, pokoknya enak banget. Cobain aja ketika cari. Ada di Garut, ini jalan mana? Ini jalan mana? Oh, ada Alfa. Nah guys, Jalan Cimanuk nomor 301 Garut. Cimanuk 100% halal. Pokoknya kalau cari mie kocok, jika anda itu yang ingin yang asli, lihat saja di mie kocok Mang Dadeng. Gimana rasanya? Enak. Stop. Ya. Oke guys, ini baksonya sudah datang. Kamu pesan bakso ya? Iya, satu porsi. Wow. Satu porsi itu berapa ya? Ini berapa buah? Wah, ini 1, 2, 3, 8. 8, satu porsi sih 8 bakso. Coba. Gimana nah, kan rasanya? Ini jaki maksudnya setengah porsi guys. Jadi 4 bakso. Oke, kita aduk dulu. Diaduk bawahnya. Jangan lupa pakai kecap. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Oh, dibawa guys. Coba diaduk-aduk dulu. Ayo. Coba ya. Coba. Gimana rasanya? Waduh. Panas. Tiup dulu. Bismillah. Mantap. Yuk kita nikmati dulu ya. Oke guys, kita nikmati dulu ya. Jangan kemana-mana. Ya, kita udah habis 2 mangkok. Tapi mau pesen lagi satu. Pesen lagi satu. Enak. Udah jauh-jauh ke Garut, kita harus makan yang kenyang. Iya, kita lagi dong, ini sudah 2 piring. Wah, ini 2 mangkok ya. Oke, kita tunggu lagi, pesen satu lagi. Oke ya, kita nikmati. Wah, beli lagi nih, udah nyampe. Ya, ini yang mangkok yang ketiga. Wah, ya, aduk. Sudah habis tiga-tiganya ya. Sudah habis tiganya, ketiga nih. Ini yang ketiga.
nih. Susu sedikit. Ini apa menunya? Sop. Sop kaki biasa lagi. Gimana Hiroki? Habis enggak? Oh, mau habis ya. Oh, Hiroki lagi sakit. Tapi habis kok makanannya. Bagus. Dan juga minumannya enak kok, guys. Ini tehnya manis banget. Enggak banget sih. Oke ya. Kalau ke Garut jangan lupa ke Jalan Cimanuk 301 Garut. Ada mie kocok Mang Dadeng. Top, enak, mantap. Sama HBS TV. Sampai jumpa lagi. Dah.